Dalam waktu yang sama juga, Pandawa di Sabah, baik orang Semenanjung yang menetap di sini sudah sekian lama, atau di mana-mana, apalagi orang Sabah, tidak mendapat sambutan. Salah satu sebab ialah karena sudah tercetak di pikiran masyarakat Sabah bahwasanya pendakwah Sabah itu tidak berkualiti. Jadi kalau pendakwah datang daripada Jakarta, datang daripada Iraq atau datang daripada India, walaupun kualitinya lebih baik orang Sabah, tapi sudah tercetak di pikiran orang Sabah maksudnya orang Sabah sendiri tidak berkualiti. Jadi harus ada usaha untuk membersihkan nama pendakwah-pendakwah Sabah ini dan membina image baru di umat Islam Sabah ini. Mungkin cara sebagai orang yang berpengalaman buat kerja dakwah di Sabah, cara untuk menaik balik nama mereka ini, membersihkan mereka ini. Ya, pendakwah itu sendiri harus belajar betul cara menyampaikan dakwahnya. Misalnya cara pidato yang baik. Kemudian yang kedua, jam terbang dakwah, maksudnya daerah yang dia dakwah mesti jauh. Jadi jangan pendakwah Sabah itu keliling di Sabah saja. Dia mesti ada pengalaman dakwah di Semenanjung, dakwah di Indonesia, dakwah di Thailand, dakwah di India, misalnya dakwah di negara Arab. Jadi orang sini bila balik, orang Sabah ini balik daripada luar negeri, mereka akan rasa bahwasanya pendakwah Sabah juga mampu seperti kemampuan yang dimiliki oleh pendakwah-pendakwah luar. Oke, okay, itu barangkali terlalu lama untuk kita jadikan sebagai kenyataan, sebab yang jelas yang sekarang ini ilmuwan di kalangan orang Sabahan itu sendiri agak tidak kelihatan. Oke, okay, baik. Sekarang pendakwah daripada Semenanjung. Kalau pendakwah daripada Semenanjung datang ke daerah-daerah di Sabah misalnya, ya mendapat sambutan. Ini ada hubungan dengan apa nama cara pendekatan. Cara pendekatan yang dilakukan oleh pendakwah-pendakwah tersebut. Misalnya mendatangi masyarakat, beri salam, memberi silaturahim, pendekatan memberi hadiah, ajak makan bersama. Kemudian mereka juga nampak ada harapan kalau bekerjasama dengan pendakwah Semenanjung ini ada kemungkinan boleh sambung pelajaran di luar negeri Sabah ini. Itu salah satu yang menyebabkan mereka menyambut pendakwah dari luar. Baik, mengenai yang terakhir Ustaz, nasihat Ustaz kepada orang-orang Sabah yang terlibat dengan gerakan dakwah di Sabah ini. Perlu ada syura dakwah setiap bulan. Seperti dulu Pusat Islam pernah membuat syura dakwah, setiap bulan dipanggil pendakwah-pendakwah itu untuk menceritakan pengalaman aktiviti masing-masing, dan kemudian pengarah dakwah memberi nasihat-nasihat yang perlu dan saling bekerjasama antara satu badan dakwah dengan badan dakwah yang lain. Kemudian kalau perlu, pendakwah-pendakwah itu diajak atau diberi peluang untuk berdakwah di luar negeri Sabah. Jangan hanya pendakwah kampungan aja. Biar dia punya pengalaman juga di negeri yang maju dan di negeri yang mundur, yang di luar daripada Sabah. Ini agak kita besongkan sedikit persoalan, Ustaz. Usia merupakan satu badan NGO yang dikenali di Sabah, malah di luar negara. Karena kerjaan mereka ini mengislamkan Islam. Mengislamkan saudara-saudara baru di Sabah. Di ketika ini usia yang sebenarnya kalau dilihat ya masih mendatar kedudukannya, tidak jatuh dan tidak naik. Jadi mungkin ada kaedah bagaimana kita menaikkan nama usia yang satu ketika dahulu dikenal ini. Usia perlu membawa masuk ide-ide baru dari gerakan-gerakan dakwah yang lain. Seperti gaya jemaat tabligh perlu diterapkan di gerakan dakwah usia. Seperti gerakan ABIM dulu ataupun JIMS yang
pernah punya pengaruh besar di masa, boleh diterapkan ke dalam gerakan usia. Ataupun usia pelajari di cara pendakwah-pendakwah kondang di Indonesia. Jangan hanya mempertahankan orang-orang lama dan tradisi-tradisi lama saja. Jadi membawa pengaruh-pengaruh pemikiran baru, cara gerakan baru itu perlu. Dan ini perlu berani dilakukan oleh pimpinan usia. Kalau mereka tak berani buat perubahan, maka mereka akan tenggelam oleh arus kebangkitan gerakan-gerakan dakwah yang lain. Oke, satu lagi hal ya, yang ingin saya minta pandangan daripada Ustaz. Usia ini yang sebenarnya di melalui proses, yaitu pengundian. Undi dengan proses itu, maka pihak yang berkaitan ini duduk di jawatan sebagai EMT di usia. Kabarnya kan di usia ini sebenarnya dimonopoli oleh orang-orang politik. Apa kesan ini, baik atau bagaimana? Kalau gerakan dakwah digunakan untuk kuda tunggangan politik, maka dia akan tuju ke sana lah. Hasilnya hanya gerakannya aktif 5 tahun sekali. Nah, tapi kalau betul-betul kembali kepada khutbah asalnya, dengan niat untuk berdakwah seperti yang dilakukan oleh Tun Mustafa, dapat mengislamkan beratus-ratus ribu orang, maka akan terbukti kerja dakwah itu berhasil oleh usia. Ini tergantung pada sikap usia. Nak tunggangi usia untuk parti politik, atau nak mempolitikkan, memperalatkan kuasa politik yang ada untuk berdakwah. Itu pulang kepada kita. Jadi berkali ini YTP yang ambil peranan yang cukup penting lah, Tun Sekarang dah yang apa ya? Ya, Tun Sekarang dah tunjuk sikap, dia mengembangkan tarekat wirid zikir. Tapi ada juga orang yang di bawah yang tak suka kepada zikir wirid ini, bahkan menganggap sesat tarekat. Cuma takut nak menumbangkan Tun Sekarang aja. Baik, terima kasih Ustaz.